Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam Sejarah at ICT. Mungkinkah dia? Tajuk pilihan SPM 2020, tema 8, Tamadun Islam dan Perkembangannya. Kami menyediakan cadangan jawapan bagi sejarah kertas 2, bahagian A, struktur. Kami memberi perhatian kepada soalan fakta sejarah. Soalan yang pertama, nyatakan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara yang dikemukakan oleh sejarawan berikut. 3 markah. Cadangan jawapan, John Crawford, teori Islam dari semenanjung tanah Arab. Emmanuel Dadinho Iridia, teori Islam dari China. Yang ketiga, Snap Haringe, teori Islam dari India. Calon ini mendapat maksimum markah 3. Seterusnya, jelaskan bukti yang dikemukakan tentang teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara melalui semenanjung tanah Arab, 4 markah. Cadangan jawapan, bukti tersebut melalui catatan China menyatakan pedagang Arab mempunyai pusat perniagaan di Amoy atau Canton. Selain itu, pedagang Arab telah menguasai perdagangan laut dari Pelabuhan Iskandaria di Mesir hingga ke China. Mereka membina perkampungan di Asia Tenggara seperti di Tashih, Samudra Utara. Bukti lain, terdapat pedagang Arab yang berkahwin dengan wanita tempatan. Seterusnya, adat resam dan kebudayaan orang Melayu dipengaruhi oleh budaya Arab seperti menghormati tetamu. Calon ini memperoleh maksimum 4 markah. Seterusnya, jelaskan bukti yang dikemukakan tentang teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara melalui China, 4 markah. Cadangan jawapan, bukti tersebut ialah Canton menjadi pusat perniagaan terkenal bagi pedagang Arab. Seterusnya, agama Islam berkembang di kalangan pedagang Cina. Selain itu, berlaku perpindahan beramai-ramai pedagang Islam dari Canton atau Amoy ke Asia Tenggara. Seterusnya, penemuan batu bersurat Terengganu serta terdapat persamaan unsur seni bina di China dengan unsur seni bina masjid di Nusantara seperti di Kelantan dan Melaka. Calon ini memperoleh markah maksimum 4. Sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih. Kuasai fakta sejarah. Nantikan pilihan yang lain. Tema 8. Moga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.